Olivia Renata sempat mengungkapkan bahwa dirinya tak mengenal sosok Lesti Kejora. Setelah pengakuannya, istri Rizky Billar itu yang mengaku tahu menahu siapa itu Livi. Ungkapan Lesti ini dibeberkan olehnya saat mengobrol dengan suaminya dan Maya Estianti di kanal YouTube Maya LL Dur. Obrolan soal Livi ini bermula ketika Rizky Billar menyinggungnya di hadapan Maya. Ia menyebut bahwa sosok Livi Renata tak bisa membedakan Luna Maya dan Maya Estianti. Perkataan Billar tersebut pun ditanggapi oleh Maya. Gak apa-apa, sama-sama cantik berarti, jawab Maya. Mendengar nama Livi, Lesti pun dengan polos langsung bertanya ke sang suami siapa sosok tersebut. Livi itu siapa? Tanya Lesti ke Billar. Pertanyaan Lesti ini pun menjadi bahan lelucon Billar yang menganggap istrinya terlalu polos. Bukan hanya Billar, para warganet yang menonton video tersebut ikut tertawa dengan pertanyaan Lesti Kejora tersebut. Mendengar pernyataan Lesti Kejora yang tidak mengenal Livi Renata, warganet pun langsung berbondong-bondong meninggalkan komentar kocak di video YouTube tersebut. Hahaha, Livi kemarin bilang gak kenal Lesti Kejora. Ternyata Lesti juga gak kenal siapa itu Livi. Impas, ujar warganet. Dede itu emang polos dari dulu. Jangankan ngomongin orang, tentang berita apapun di luar sana aja dia gak pernah mau tahu, komentar warganet. Bukan hanya di YouTube, para warganet di Twitter yang mengaku kesal dengan Livi yang terlalu to the point dan seolah tidak mengetahui dunia entertainment Indonesia. Mereka turut mengomentari pernyataan Lesti terhadap Livi. Kamu bukan artis V, jadi Lesti pun gak kenal, celutuk warganet. Sebelumnya, Livi Renata sempat mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal Lesti Kejora saat berbincang dengan Boy William. Dalam video tersebut, Boy William bertanya apakah Livi mengenal Lesti dan Leodora. Gamers yang masih berkuliah di Australia tersebut langsung menjawab bahwa ia tidak mengenal dua penyanyi tersebut. Hal ini membuat warganet menganggap Livi Renata yang terlalu polos, namun ada yang menganggap tingkah Livi selama ini adalah gimmick semata. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.